warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah. Pertama, kata Nabi, tanda orang bahagia mar'atun soleh, punya istri biar cantik asal taat. Enak apa enggak? Istri sudah cantik taat. Kalau belum mati jangan dikubur istri kayak begini nih. Bapak ibu saudara saudara kaum muslimin yang saya cintai, semua wanita bisa jadi istri, tapi yang diperlukan oleh suami bukan cuma sekedar istri, tapi pendamping. Di mana contoh kita, teladan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Beliau bukan cuma seorang istri, tapi juga seorang pendamping bagi suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya katakan setiap wanita bisa jadi sebagai seorang istri, tapi enggak semua istri bisa jadi pendamping buat suaminya. Sayyidah Khadijah Kubra menjalankan posisinya bukan cuma sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang pendamping. Bu. 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 Ibu-ibu kalau urusan ini belaga budak nih. Apa ciri-ciri istri yang bisa jadi pendamping? Ayo bercermin kepada Sayyidah Khadijah. Seorang istri yang bisa jadi pendamping bagi suaminya, memberikan rasa tenang dalam hati suaminya. Bu, bu, jadilah pendamping yang bisa memberikan suasana ketenangan dalam batin suami. Ayo lihat sejarah. Ketika Rasulullah di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril, diperintahkan untuk membaca Iqra. Begitu pulang dari Gua Hira, baginda Nabi badannya panas dingin gemetaran. Pulang ke rumah ditanya oleh istrinya, kenapa bang? Tadi malaikat Jibril nemuin saya, badan saya gemetaran, saya panas dingin keringetan. Kata Sayyidah Khadijah, ya sudah, abang tidur saja dulu lah, istirahat, tenangkan perasaan abang. Insya Allah enggak terjadi apa-apa kok. Nabi tenang hatinya, Nabi tentram jiwanya. Kenapa? Pulang ke rumah, istrinya memberikan rasa yang nyaman ke dalam hati suaminya. Itulah fungsi dari seorang istri. Ketika suami mengalami masalah di luar rumah, kembali ke dalam rumah, yang diberikan oleh seorang istri yang jadi pendamping, rasa tenang, rasa nyaman kepada suaminya. Bu, bu, jangan suami pulang dagang dari mana-mana, dagangannya rugi, istri di rumah manyun. Tahu manyun? Apa bahasa kota lama manyun ini? Saya kalau rada kebelakangan, ibu bapak masih melihat? Nah, awak panas ini rupanya. Kalau suami pulang dari mana-mana mendapati masalah, maka istri di rumah harus bisa menenangkan dan menentramkan suaminya. Jangan malah istri monyong, manyun, ngomel-ngomel. Ada di kota lama istri yang kayak begitu? Ada? Ada. Yang mana orangnya?
Apalagi sekarang ini ya Allah, sudah beberapa bulan harga sawit turun drastis. Betul apa tidak? Betul. Jadi istri jangan suka ngomel sama suami. Walaupun harga sawit lagi anjlok, tetaplah tersemai senyum di bibir sang istri. Sekarang ini yang kecewa dengan harga sawit rendah bukan cuma petani sawit. Yang kecewa bukan cuma petani sawit, maling sawit pun marah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, maka tanda pertama orang yang bahagia punya istri yang soleh, yang bukan cuma sebagai istri tapi pendamping buat suaminya, memberikan rasa tentram, memberikan rasa nyaman, sekaligus memberikan semangat kepada suaminya untuk pantang menyerah. Istri yang semacam ini dia include menjadi pendamping suaminya. Sayyidah Khadijatul Kubra mengajarkan kepada kita semua bagaimana seharusnya jadi pendamping. Ketika suami mengalami masalah, Sayyidah Khadijatul Kubra maju tampil memberikan rasa ketenangan, kenyamanan kepada suaminya. Abang gak usah khawatir bang, malaikat Jibril datang menjumpai abang, insya Allah tidak akan menyakiti hati abang. Justru abang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar. Itulah istri, bukan cuma sekedar ngurusin keluarga, bukan cuma ngurusin rumah tangga, tapi lebih dari itu dia jadi pendamping buat suaminya. Enak kalau diajak bicara, enak kalau diajak ngobrol. Bu, pantas seorang istri yang solehah, yang taat kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin istri semacam itu masuk surga lewat pintu mana saja. Bu, insya Allah ibu-ibu nih yang hadir di sini semuanya istri-istri solehah. Ibu-ibu yang hadir di sini nih semuanya dijamin masuk surga oleh Nabi. Mau masuk surga? Yang jawab 20 orang. Bu, mau masuk surga? Mudah-mudahan istri-istri yang hadir di sini semua sudah dijamin masuk surga. Amin. Pak, Bapak tidak dijamin. Kasian deh lu. Kata Nabi begini. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, istri yang jadi pendamping. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Ibu mau masuk surga? Jadi pendamping suami. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho, itulah kuncinya. Jelas? Jelas? Nah, saya tanya bapak-bapaknya nih. Pak. Saya tanya nih, kira-kira istrinya kalau meninggal dunia, bapak ridho apa tidak? Ridho. Itu yang jawab ridho paling kencang sudah kesal benar sama istri. Karena itu pantaslah seorang istri yang soleha, selama suami tidak melanggar perintah Allah,
istri macam ini dia include jadi pendamping, dipersilakan masuk sorga. Bu, 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 ah, ibu nih bersyukurlah. Diturunkannya agama Islam, disebarluaskannya kepada oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam sangat mengangkat harkat martabat kaum wanita. Maka ibu qadarullah diciptakan menjadi seorang wanita, jadi istri, jadi ibu bagi anak-anaknya, beruntung dan bersyukur. Kenapa? Dalam Islam posisi wanita sangat dimuliakan, bahkan istri soleha dijamin masuk surga. Sementara kalau kita berkaca lewat sejarah, sebelum baginda lahir ke alam dunia, sebelum Islam disebarluaskan 15 abad yang lalu, posisi kaum wanita sangat menyedihkan dan memilukan. Lihatlah sejarah 15 abad yang lalu, sejarah itu mencatat dunia cuma ada 3 peradaban besar: Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ketiga-tiganya sangat merendahkan dan melecehkan kondisi kaum wanita. Di Romawi, seorang bapak boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami menjadikan istri komoditas bahan dagangan di pasar. Na'udzubillah min. Istri jadi komoditas barang dagangan di pasar. Yunani. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Di Asia Tenggara, di Cina, sejarah mencatat itu. Dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000. Istri raja 1000. Hei. Hei. Istri raja 1000. Saya enggak bisa pikirkan kalau raja istrinya sampai 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya. Lahir baginda Nabi, menyebarluaskan ajaran agama Islam, diangkat posisi wanita paling mulia. Dalam kesempatan lain Nabi menyatakan, An-Nisa Imadul Bilad, wanita tiang negara. Baik wanita, baik negara. Rusak wanita, hancur negara. Tiang itu penting apa tidak? Hei, tiang itu penting apa tidak? Rumah kita kalau enggak ada tiangnya runtuh apa tidak? Masjid kita kalau enggak ada tiangnya rubuh apa tidak? Masjid kita kalau enggak ada tiangnya hancur apa tidak? Begitulah tiang. Mustahil bangunan berdiri tanpa unsur tiang yang menyanggah bangunan tersebut. Maka pantas seorang laki-laki, seorang suami, dia akan merasa bahagia kalau ciri pertama ini memiliki istri, biar cantik asal taat. Jelas? Jelas? Yang kedua, tanda orang bahagia kata Nabi sesuai hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, maskanun wasi, punya rumah biar nyaman asal tentram. Punya rumah biar nyaman asal tentram. Tadi sudah disampaikan oleh qori kita, hari ini peresmian tasakkur binikmah keluarga besar Bapak Haji Jandri menempati rumah baru beliau. Ini tanda ciri orang bahagia yang diriwayatkan oleh baginda Nabi. Rumah yang membawa ketentraman, rumah yang membawa kenyamanan. Tiap kita bisa menjadikan rumah kita masing-masing tempat yang paling tentram. Tapi perlu diketahui, fungsi rumah kita masing-masing
bukan cuma tempat untuk melepas lelah dan penat. Rumah yang kita tempati itu bukan cuma sekedar tempat beristirahat. Tapi rumah kalau ingin tentram, pertama, menjadikan rumah itu pembelajaran buat seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak kita. Pembelajaran dalam apa? Dalam mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai ajaran agama. Rumpun Melayu nih, dahulu kalau selesai sholat maghrib berjamaah, biasa di kampung-kampung itu, dari rumah ke rumah kita mendengar suara pengajian dari keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ikut ngaji. Sampai datang waktu isya. Begitulah di kampung-kampung. Karena rumpunnya rumpun Melayu sama, hampir ada persamaan antara Jakarta dengan Rokan Hulu. Karena itu fungsi rumah utama buat kita adalah mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai ajaran agama. Hidupkan kembali maghrib mengaji, hidupkan kembali subuh mengaji, karena itu memang tradisi-tradisi kita yang lalu. Sekarang kalau kita lihat dan dengar di kota-kota besar, sudah nyaris tradisi-tradisi macam ini tergeser dan tergusur. Betul apa tidak? Anak-anak kita, bahkan tidak jarang orang tua sendiri pun, kalau maghrib bukan lagi setelah selesai sholat berjamaah mengambil Al-Quran untuk dibaca dan tadarus, tapi lebih asik main telepon. Anak-anak kita sekarang ini selesai sholat maghrib lebih asik main handphone. Saya pikir jangankan anaknya, bapak moyangnya juga begitu. Betul apa tidak? Bukan di kota lama, tapi di tetangga sebelah. Bukan di sini, di tetangga sebelah. Di sini insya Allah sama. Karena itu fungsi rumah kalau dia mau tentram, jadikan sebagai pendidikan buat mencetak generasi-generasi muslim yang akan datang, yang berakhlak, berilmu pengetahuan, dan yang terpenting adalah punya sifat tawadu. Maka rumah fungsi utamanya, pertama, mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentu kita semua sepakat, pasti kalau mau ditanya, pengen punya anak yang soleh dan soleha. Bu, ibu kalau saya tanya, ibu mending pilih mana, punya anak pintar tapi tidak benar, atau benar tapi tidak pintar? Idealnya pintar juga benar, betul? Ayo kita lihat, pengen punya anak yang pintar, isi otaknya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Sekolahkan anak-anak kita kepada jenjang yang tinggi. Ingin anak kita benar, didik dan tanamkan nilai-nilai ajaran agama ke dalam hati mereka. Dimulai dari mana? Dari dalam keluarga kita masing-masing. Maka nanti insya Allah akan muncul anak yang bukan cuma sekedar pintar tapi juga benar. Kenapa? Ajaran agama dimulai dan dicontohkan dalam kehidupan ibu bapaknya di rumah tangganya. Sayang, sekarang ini di Indonesia banyak orang pintar tapi sedikit yang benar. Indonesia insya Allah nggak akan kehabisan orang-orang yang pintar. Tiap tahun universitas di Indonesia melahirkan ribuan
bahkan puluhan ribu sarjana-sarjana mencetak orang-orang pintar. Kita tidak kehabisan orang-orang yang pintar. Tapi kita sekarang ini kekurangan orang-orang yang benar. Kalau cuma pintar yang kita cari tapi tidak benar, urusannya urusan menyengsarakan orang lain. Lihat saja Indonesia, negara kita ini enggak habis orang-orang pintar, tapi sayang kebanyakan enggak benar. Pintar mengatasnamakan rakyat, demi rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, padahal kerjaannya ngabisin duit rakyat. Saya semalam itu sampai di sini jam 9. Berangkat dari Pekanbaru kurang lebih jam 4 sore. Sepanjang perjalanan konon katanya saya lewat belakang, enggak lewat Bengkinang. Karena di Bengkinang tuh ada perbaikan jalan. Buka tutup kendaraannya macet panjang luar biasa. Daripada stuck 2 jam di situ, saya diajak oleh panitia lewat jalan belakang, enggak lewat jalan Bengkinang. Luar biasa. Jalanannya menuju dari Pekanbaru menuju Rohul. Di tepian jalan maupun di tengah jalan banyak betul kolam-kolam lele. Luar biasa. Konon katanya Rocky Gerung itu pernah menghitung Rokan Hulu negeri 1000 suluk sekaligus negeri 1000 lobang. Luar biasa. Karena itu saya katakan sekali lagi, kita ini Rokan Hulu, negara Indonesia insya Allah tidak akan kehabisan orang-orang pintar. Tapi mudah-mudahan 10, 20, 30 tahun yang akan datang, lahir dari Rokan Hulu bukan cuma sekedar orang pintar, tapi juga orang benar. Dididik nilai-nilai ajaran agamanya dimulai dalam rumah tangga kita masing-masing. Itulah fungsi utama dari sebuah rumah. Yang kedua, fungsi rumah adalah menjadikan tempat ajang silaturahmi. Macam ini, siang ini tahadus binikmah peresmian rumah. Pak Haji Jandri dan keluarga menjadikan rumah beliau bukan cuma tempat istirahat, tapi juga ajang untuk silaturahmi kaum muslimin dan muslimat. Inilah fungsi utama diantaranya rumah, menjadi tempat merajut tali persatuan, menjalin silaturahmi. Hanya dengan silaturahmilah kita bisa menjadi kuat, dan hanya dengan kekuatannya kita insya Allah akan menggapai kemenangan. Kemenangan tidak akan mungkin kita gapai tanpa adanya persatuan, dan persatuan tidak akan mungkin terjalin tanpa silaturahmi yang kita hidupkan di dalamnya. Karena itu rumah fungsi utama yang lain adalah tempat merajut silaturahmi. Saudara, sungguh celaka orang yang hidup tidak mau menjalin dan merajut tali silaturahmi. Tidak perlu saya ceritakan betapa hebatnya dan utamanya silaturahmi. Tapi fungsi utama rumah yang ingin saya katakan adalah tempat kita merajut silaturahmi. Dan sesungguhnya celaka orang yang tidak mau bersilaturahmi. Jangankan di alam akhirat, jangankan di alam kubur, orang yang tidak mau merajut silaturahmi di dunia pun, dia otomatis tidak bakal ada temannya. Saya tidak ingin menceritakan betapa hebat dan utamanya nilai-nilai silaturahmi karena keterbatasan waktu. Saya ingin menyampaikan sebuah peringatan
Jangan sampai kita menjadi golongan yang ada di dalamnya. Betapa celaka orang yang dalam hidupnya tidak mau merajut dan memperkuat nilai-nilai persatuan. Hidup di tengah-tengah kampung, senangnya bikin pecah belah, mengadu domba, tukang kompor, fitnah, hasut, dan sebagainya. Sungguh celaka orang yang hidupnya seperti itu. Memecah kerukunan warga, tidak mau menjaga persatuan, lebih sibuk jadi tukang hasut, lebih sibuk jadi tukang kompor. Tukang kompor macam itu tuh, panasin sana, bakar yang sini, kipasin sana, sundut yang sini. Kalau orang pada baku hantam, kalau orang pada berkelahi, dia senang. Inilah tukang kompor, inilah tukang hasut, dan sungguh betapa celaka orang yang tidak mau menjaga persatuan. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat. Dahulu ada orang kaya mau pergi haji. Ketika ingin berangkat haji, dia bingung. Uangnya yang banyak dia titipkan kepada siapa? Cari-cari di kampungnya siapa orang yang bisa menjaga amanah. Ketemu namanya Fulan. Datanglah orang kaya ini ke Fulan. Fulan, saya mau pergi haji. Saya titip uang saya sama kamu. Nanti pulang haji saya kembali lagi, saya minta uang saya. Kata Fulan, silakan Pak, Bapak titipkan uang Bapak sama saya, pergilah haji. Kerjakan ibadah tersebut dengan khusyuk, mudah-mudahan Bapak mendapat haji yang mabrur. Kembali lagi ke sini, ambil uang Bapak, insya Allah tidak akan kurang sepeser pun. Tenang hati orang kaya ini, berangkatlah dia menunaikan haji. Selesai ibadah haji, pulang ke kampung orang kaya tersebut. Langsung ke rumah Fulan. Ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai 3 kali memberikan salam, pintu rumah tidak dibukakan. Tetangganya sebelah rumah memberitahu kepada orang kaya tersebut, Pak, cari siapa? Saya cari Fulan. Oh, maaf Pak, Fulan sudah beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kaya ini bertanya, Mas, sampean tahu enggak Fulan punya saudara apa enggak? Saya enggak tahu Pak. Sampean tahu enggak Fulan nyimpen uang saya di mana? Apalagi itu, saya enggak ngerti urusannya Pak. Resah, gelisah, gundah gulana hati orang kaya ini. Tetangga tidak ada yang tahu keluarganya Fulan di mana. Tetangga juga tidak tahu Fulan nyimpen uangnya di mana. Gelisah hati orang kaya ini. Kemana hendak mencari uang yang dititipkan kepada almarhum Fulan? Datang orang kaya ini ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Tuan Syekh, beberapa hari lalu saya pergi haji, saya titip uang sama orang yang namanya Fulan di kampung saya. Begitu saya selesai haji, saya kembali ke rumah Fulan mau minta uang tersebut. Tetangga sebelah rumahnya memberitahu kalau Fulan sudah meninggal dunia. Tetangganya enggak tahu Fulan punya saudara apa tidak. Tetangganya juga enggak tahu kalau Fulan itu nyimpen uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, Pak, nanti dulu, saya mau tanya, almarhum Fulan itu orangnya rajin ibadah enggak? Rajin Tuan Syekh. Sholat berjamaahnya enggak ketinggalan, sedekahnya mau, puasanya hobi, hidup bermasyarakat, bergaul dengan para ulama. Di kampung Fulan terkenal amanah, enggak pernah khianat. Fulan almarhum orangnya rajin ibadah Tuan Syekh. Ah, kalau memang Fulan rajin ibadah, insya Allah sekarang ini Fulan di alam kuburnya sedang mendapat nikmat. Begini Pak, Bapak balik lagilah ke Mekah. Nanti malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil Fulan.
Kalau memang fulan sedang mendapat nikmat kubur, nanti dari dalam sumur zam-zam ada yang nyautin panggilan bapak. Berangkat orang kaya ini balik ke Mekah. Tengah malam, tepat di tepian sumur zam-zam, orang kaya ini teriak memanggil almarhum fulan. Fulan! 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 Sampai 3 kali memanggil, tidak ada sautan dari dalam sumur air zam-zam. Gontai hati orang kaya ini. Waduh, tak ada sautan dari dalam sumur. Pagi-pagi sekali orang kaya ini balik lapor ke ulama tersebut. Tuan Syekh, semalam saya 3 kali manggil fulan dalam sumur zam-zam, tapi gak ada yang nyautin dari dalam sumur. Ini bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, celaka pak, jangan-jangan fulan ini sedang diazab di dalam kuburnya. Sudahlah, bapak ke Yaman, nanti di Yaman itu ada sumur yang bernama sumur Burnut. Kalau memang bapak, nanti panggil fulan di tepian sumur Burnut. Kalau memang fulan sedang diazab di dalam kuburnya, dari dalam sumur ada suara yang nyautin. Berangkat orang kaya ini ke Yaman. Tepat tengah malam di tepian sumur Burnut, orang kaya itu manggil. Fulan! Oi! Ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut. Terkejut orang kaya ini. Orang kaya itu berkata, Fulan, ya Allah, kamu hidup di alam dunia rajin ibadah. Sholat jamaah enggak ketinggalan, puasa pun hobi, sedekah mau, hidup di kampung menjaga amanah. Tapi kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu, fulan? Kata fulan, pak, betul, waktu hidup di alam dunia saya rajin ibadah. Betul, waktu hidup di dunia saya rajin sholat berjamaah, saya rajin sedekah, saya bergaul dengan para ulama. Di kampung saya mati-matian menjaga amanah, tidak pernah dusta. Tapi ternyata masih ada satu persoalan yang saya belum selesaikan. Mumpung bapak datang ke sini, saya minta tolong pak, carikan saudara saya, sampaikan permintaan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Tambah terkejut orang kaya ini. Loh, kamu punya saudara fulan? Punya pak. Di mana saudara kamu? Kota lama. Ya sudah, Sherlock saja alamatnya. Diberikan alamat itu oleh fulan kepada orang kaya tersebut. Pak, ini alamatnya. Tolong carikan saudara saya, sampaikan salam permintaan maaf dari saya terhadap dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan terhadap dia tempo hari. Kata orang kaya, baik fulan, nanti saya akan cari saudara kamu, saya akan sampaikan permintaan maaf dari kamu. Terima kasih pak. Cuma ngomong-ngomong fulan, uang saya kamu simpen di mana? Oh, uang bapak saya taruh di rumah di sebelah pojok pak, cari saja, insya Allah ada, enggak bakalan kurang. Cuma saya minta tolong sampaikan kepada saudara saya permohonan maaf dari saya. Pulang ini orang kaya, langsung ke rumah fulan, sesuai tempat yang ditujukan, dicari uangnya di situ, ketemu, dihitung, enggak ada yang kurang. Kata orang kaya dalam hati, betul, fulan itu orang yang amanah, enggak pernah khianat. Seketika dia ingat janjinya, berbekal alamat yang dia pegang, dia cari saudaranya fulan. Ketemu kediamannya, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mas saudaranya fulan ya? Betul pak, fulan saudara saya itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Saya tahu, karena itu saya kesini. Begini mas, saudaramu fulan almarhum sekarang ini sedang diazab di dalam kuburnya. Ini orang dengar saudaranya sedang diazab di dalam kubur, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Tentu orang kaya
makin terheran-heran. Dia tanya, "Mas, kalian kan waktu hidup di dunia bersaudara, kok bisa sampai begitu?" Cerita orang ini, "Pak, betul. Waktu hidup di dunia kami ini bersaudara. Pernah memutus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya kirim hidangan makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat saya ajak musafahah, saya ajak salaman, memalingkan wajah. Sampai puncaknya di mana tempat fulan ngomong sama orang-orang, dia putus silaturahminya kepada diri saya." Kata orang kaya, "Ya Allah, fulan tingkah lakunya begitu amat. Emang apa persoalannya?" "Persoalannya sepele, Pak. Waktu hidup di Rokan Hulu, kami cuma berbeda pilihan bupati." Buat kita untuk saling bersilaturahmi. Maka hari ini dibuktikan oleh keluarga besar Pak Haji Jandri bahwa rumah yang beliau tempati ini merupakan ajang silaturahmi dari lintas sektoral, dari lintas organisasi. Boleh pilihan kita berbeda, tapi jangan menyebabkan pilihan kita itu menjadi penghalang buat kita bersilaturahmi. Jelas? Jelas? Dua. Yang ketiga, ciri orang yang bahagia, kata baginda Nabi, apabila mempunyai tetangga yang baik. Setiap kita tetangga buat orang lain. Setiap muslim tetangga bagi muslim yang lain. Maka jangan pernah menyakiti, menzolimi, menumpahkan darah muslim yang lainnya. Kita bukan cuma diajarkan untuk tidak mengganggu tetangga kita, tetapi kita juga dituntut untuk menjaga marwah dan kehormatan tetangga kita. Maka jadilah setiap kita tetangga bagi orang lain dengan yang baik-baik saja. Jadi tetangga yang baik-baik saja. Setiap kita ini adalah tetangga, maka setiap kita harus jadi tetangga yang baik bagi orang lain. Bagaimana tetangga yang baik? Di antaranya, tetangga yang baik itu kalau tetangganya mendapat nikmat, dia bersyukur. Tetangga yang baik kalau orang lain dapat nikmat, dia bersyukur. Maaf, kadang-kadang kan kita enggak begitu. Lihat tetangga kita dapat nikmat, kita uring-uringan. Kita merasa kecewa dan sakit hati. Ada yang begitu di sini? Tetangga yang baik kalau melihat orang lain dapat nikmat, dia merasa bersyukur. Inilah tetangga yang baik. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor baru. Mudah-mudahan motornya dibawa ke tempat-tempat pengajian. Kapan-kapan saya minjem boleh. Alhamdulillah. Tetangga yang baik begitu. Tetangganya beli mobil, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, mudah-mudahan saya bisa pinjem. Tetangganya pindahan bikin rumah baru, alhamdulillah tetangga saya rumah barunya sudah jadi, kapan-kapan saya bisa nginep. Beli kendaraan tetangganya, alhamdulillah kapan-kapan saya bisa pinjem. Tetangganya punya istri baru, alhamdulillah kapan-kapan saya. Gak boleh, ini gak boleh. Setiap kita ini muslim tetangga buat orang lain. Jadilah tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu kalau muslim yang lain mendapat nikmat,
kita bergembira. Jangan malah sebaliknya, kalau ada orang lain dapat nikmat, kita malah sengsara. Ada yang kayak begini di sini. Hei. Hei. Orang lain dapat nikmat, seorang muslim akan ikut bergembira dan bersyukur kepada Allah. Itulah tetangga yang baik. Yang keempat, yang terakhir, kata baginda Nabi, tanda orang bahagia punya kendaraan biar bagus asal lancar. Bagus dan lancar. Apa yang dimaksud kendaraan ini? Mampu menopang aktivitas-aktivitas kebaikannya. Tadi saya katakan, kalau Allah anugerahkan kekayaan, dia beli sepeda motor, sepeda motornya dia gunakan untuk bekerja, dia gunakan untuk hadir di pengajian-pengajian. Kendaraan yang baik dan lancar itu menopang buat kegiatan seorang manusia hidup di alam dunia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang pengikutnya untuk memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita mampu beli sepeda, belilah sepeda yang terbaik. Kalau kita mampu beli Honda, belilah Honda yang terbaik. Kalau kita mampu beli mobil, belilah mobil yang terbaik. Kendaraan terbaik menopang ibadah kita, itu yang dianjurkan oleh agama Islam. Jadikan kendaraan-kendaraan itu untuk menopang aktivitas kita, khususnya aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan dengan aktivitas itu semua yang memperlancar ibadah kita, Allah turunkan keberkahan dan rahmah buat kita semua. Bapak Ibu, saya mesti harus kembali lagi ke Pekanbaru. Prediksi saya, pesawat terakhir saya harus kembali ke Jakarta karena masih ada jadwal pengajian nanti malam dan beberapa hari ke depan saya akan berangkat ke Lampung lalu meneruskan acara roadshow dakwah di daerah Palembang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah yang pertama kita khususkan buat keluarga besar Pak Haji Jandri. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Allah lancarkan segala urusan. Allah mudahkan segala permasalahan. Allah berikan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Fatihah yang kedua kita khususkan buat kita semua jamaah yang hadir tahadus binikmah siang ini. Mudah-mudahan kita semua ini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Diberikan Allah rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan putra-putri yang soleh dan soleha. Dan yang terpenting, seluruh kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah al-fatihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.